bahwa sudah menangani. Kalau itu menyangkut masalah etika, dibawa kepada apa itu? Yang MKMK. DKPP. Kalau menyangkut masalah pidana, masuk Gakumdu. Dan Pak, ini kan sudah jelas semua. Kemudian di MK adalah menyangkut perselisihan. Lalu kemudian diangkatlah bahwa ini masalah etika, masalah nilai dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah hanya narasi, bahkan imajinasi, padahal dunia politik, dunia pilpres itu adalah dunia nyata, bukan dunia imajinasi, bukan dunia mimpi. Nah, yang paling penting lagi adalah Mahkamah Konstitusi di dalam mengambil putusan dasarnya apa? Norma hukum, bukan etika. Terkecuali etika sudah jadikan norma atau ada lembaganya misalkan, tetapi norma. Dan oleh karena itu saya berpandangan bahwa apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan ya tidak berdasarkan pada norma hukum dan alat buktinya tidak cukup, hanya ada pada narasi, itu tidak menyelesaikan masalah. Itu akan menimbulkan masalah baru. Masalah baru apa yang muncul? Pertama, tentu berpengaruh terhadap sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional yang menempatkan, misalkan di situ MK, untuk menegakkan hukum dan keadilan. Oke? Okay? Kan ini kan yang penting semua. Dan harus menjaga konstitusi. Dan dalam kerangka itu perlu ada kepastian. Bayangkan saja kalau didorong untuk membuat terobosan hukum, menimbulkan masalah baru baik terhadap sistem hukum nasional, apalagi siapa yang bisa menjamin tidak ada juga provokasi gerakan-gerakan sosial yang muncul, bahkan lebih dahsyat daripada yang ada. Itu loh, kita harus lihat seperti ini. Jadi oleh karena itu pemikiran saya adalah supaya semua diakomodasi. Anak bangsa tidak boleh, negara ini adalah negara kita sama, yang majemuk, yang keragaman, bukan seragam. Karena itu pikiran-pikiran yang berkembang harus kita akomodasi. Bagaimana caranya? Tolak permohonan, tetapi pikiran-pikiran yang ada harus dijadikan bagian dari dasar untuk ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi. Apa rekomendasinya? Satu, segera membentuk Dewan Etik Nasional sebagai tindak lanjut dari TAP MPR nomor 6 tahun 2001.